pemirsa Lapor Pak Today, kangen dong sama kita? Iya, senang banget karena kita akan memberikan atau menyampaikan berita-berita di Lapor Pak Today. Karena ini merupakan berita terkini hari ini. Betul. Kalau berita barusan, Lapor Pak Tadi. Iya, beda namanya, beda iya. Namanya. Untung kita muncul jam 9 malam. Coba kalau kita siaran malam, jam 12 malam. 12 malam. Jadi Lapor Pak tidur. Ngantuk sekali. Iya. Ngantuk tuh Lapor Pak jam 12 malam. Iya betul. Tapi untung juga kalau kita di sini pastinya memberitakan berita-berita yang up to date, bukan berita-berita kejutan. Ntar jadinya Lapor Pak. Tada. Ada berita-berita yang akan kita sampaikan, tapi sebelum kita masuk ke berita pertama saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Belakangan ini banyak orang yang menjumpai saya dan mengucapkan selamat ke saya dan mengakui bahwa akting saya bagus. Sekali lagi saya tekankan, pemain film The Architecture of Love itu bukan saya. Itu Nicholas Saputra. Saya dan dia beda level, teman-teman. Oh, maksudnya levelnya kayak gimana? Saya di sini. Oh my God, Nicholas Saputra di mana? Wow. Jauh sekali. Oh. Kan saya. Kenapa? Jadi sampai siapa aja yang mempertanyakan itu? Anak saya. Anak saya 3 tahun lagi polos-polosnya lihat poster di bioskop. Itu papa. Bukan nak, itu papa. Bukan nak. Aku malu sendiri. Ya. Itulah mungkin namanya memiliki muka kondian ya. Iya betul. Karena saya juga sering sekali dibilang mirip. Kemarin terakhir pada ngucapin selamat juga ke saya. Kenapa? Selamat ya sudah menikah. Saya bukan Mahalini. Beda level loh kamu dengan Mahalini. Mahalini tuh cantik ya. Yes. Tapi kalau saya antik. Ya, udah tua ya. Iya. Baiklah, kita langsung aja menuju ke berita yang pertama. Betul sekali, ini kabar gembira bagi kantor Lapor Pak, karena kami telah mengirimkan salah satu petugas yaitu Wendy untuk menuju ke negara tetangga yaitu Taiwan dalam rangka studi banding. Ya, betul sekali, dan ini memang merupakan pengalaman pertama bagi Wendy juga, dan agak berbahaya bagi Pak Wendy karena dia takut dengan ketinggian. Betul. Jadi mudah-mudahan Pak Wendy selamat sampai tujuan. Tapi ternyata kita sudah melihat Pak Wendy sudah berada di Taiwan dan akan memberikan live report langsung dari sana. Dengar-dengar kabar sih karena Pak Wendy takut ketinggian. Kemarin waktu naik pesawat, pesawat itu terbang rendah, cuma 2 meter di atas kepala manusia. Karena dia request ke pilotnya, boleh gak tinggi. Oke, kalau gitu kita akan segera terhubung dengan Bapak Wendy. Langsung dari Taiwan, Pak Wendy.